Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ni saya nak bercerita pasal masalah berik juga. Ni dia punya dipanggil dia punya ni Mr. Pong atas berik. Lebih kurang itulah. Dia duduk ni dekat sobu berik atas. Pam berik atas ni. Okey. Pam berik atas. Dia bocor nak bocor ni. Den ni. Bocor den ni. Jadilah ni gini. Masalah dia ni kalau dia rosak benda ni, okey. Kita tekan berik dalam tu, dia akan jadi kadang-kadang ada berik, kadang-kadang kosong. Kalau dia bocor benda ni. Lepas tu minyak berik kurang pun disebabkan benda ni pun ni. Dia bila minyak berik kurang, sini pun dia akan ada sabit juga, dia bocor ni. Minyak berik kurang. Kena check juga benda ni. Lepas tu benda ni juga dia boleh jadi sebab, salah satu sebab berik kereta jadi makin sebelah. Lepas tu disebabkan benda ni juga berik kereta boleh jeng. Contoh kita kaki kita tak tekan pedal dia, tak tekan. Tapi tetap dia macam dia jeng. Dia piston ni bila kita tekan dia tak lepas balik. Ni. Pasal ada benda ni. Kita bagi ilmu ni kepada orang hok pomel-pomel baru nak belajar lah. Orang sipu-sipu tu tak apalah. Deh. Okay, baik.